Kemudian ayat yang ke-19, wa kadzalika ba'atsnahum yatasaa'alu bainahum qala qa'ilun minhum kam labithtum qalu labithna yawman aw ba'dha yawm qalu rabbukum a'lamu bima labithtum fab'athu ahadakum biwarikikum hadhihi ila al-madinati falyanzur ayyuha azka ta'ama فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. Nah, setelah mereka ditidurkan oleh Allah selama 309 tahun, ketika mereka dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka bertanya-tanya sesama mereka. Ya, mereka berselisih tentang durasi tidurnya ini kita berapa lama. Ya. Liyatasa'alu bainahum, maka mereka saling bertanya. Qala qailun minhum, ada salah seorang di antara mereka yang bilang, ya, kam labithtum? Ya, berapa lama kita ada di sini? Qalu labithna yawman aw ba'dha yawm. Ini diantara pendapat yang mengatakan, kata mereka, kita kayaknya di sini sehari atau setengah hari. Iya, sehari atau setengah hari. Maksudnya gimana? Karena bangunnya udah sore. Nah, sore yang sekarang kita jalani ini, apakah di hari yang sama atau di hari yang baru? Misalnya hari Senin tidurnya pagi terus bangun sore, ini apakah sore hari Senin ya, atau ini sore tapi udah hari Selasa, berarti kan satu hari kan gitu ya. Nah, itu yang dimaksud yauman au waktu yaum. Kan misalnya orang tidur gitu ya, kelamaan tidur itu banter-banternya begitu. Apalagi tidur siang, kalau tidur malam gak wajar. Ya, ini tidur siang. Tidur siang itu kalau dari si pagi sampai sore, wah itu udah pulas banget. Ya. Atau saking mereka merasa kayaknya kita tidur lama banget ini. Ya. Tapi paling banter lama-lamanya berapa? Seharian kita tidur. Itu pun mereka nggak yakin, nggak ada yang nggak ada dugaan mereka atau nggak pernah mereka terpikir kalau ternyata mereka tidurnya selama 309 tahun. Merasa tidur lama tapi paling banternya seperti orang umumnya kalau kelamaan tidur paling-palingnya seharian, ya begitu. Nah, ini dari bahwasanya apa? Ketika mereka bangun dari tidur, itu kondisi normal-normal aja. Normal. Biasa-biasa aja. Tidak seperti sebagian yang mengisahkan tiba-tiba mereka bangun tidur, kukunya panjang-panjang. Ya, 309 tahun kukunya jadi panjang gitu ya. Terus tiba-tiba rambutnya gondrong, bewoknya gak keurus. Ada yang saya bisa menyebutkan begitu. Ya. Kalau mereka terbangun dalam kondisi gitu, ya mungkin mereka kan lihat kawannya nggak kenal, siapa? Terus siapa? Kan gitu, karena ada perubahan. Kenapa kok kita jadi panjang begini? Wah, ini berarti kita tidur lama banget ini, sampai ada perubahan kondisi. Ternyata enggak. Ya makanya mereka mengira kita tidur cuma sebentar. Ya. Karena apa? Bangun tidur dalam kondisi normal-normal aja, nggak ada perubahan. Ditambah lagi apa? Itu kan anjingnya tuh masih ada di depan, nggak jadi tulang belulang. Kalau sudah jadi tulang belulang, mereka kepikir, wah kita ajaib ini tidur sudah selama ini. Ternyata enggak. Intinya apa? Mereka bangun dari tidur dalam kondisi normal,
sehingga tidak pernah terpikir kalau tidurnya selama 309 tahun. هذا صراط مستقيم.